اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 63. Muka surat 63 bahagian ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan meninggal engkau daripada perkara yang mubah, perkara yang harus pada syarak, perkara yang tiada pahala apabila kita mengerjakan, dan tiada dosa apabila kita meninggalkan. Mala yusabu ala fi'lihi wala yusabu ala tarkih. Tu perkara yang tidak ada pahala apabila kita mengerjakan, perkara yang tidak tidak berdosa apabila kita meninggalkan. Mubah harus hukum lima itulah, hukum taklifi, hukum taklifiyah hak lima tu: wajib, sunat, harus, haram, makruh. Ni harus ni harus hukum syarak ni, bukan harus jawaz hukum akal, bukan ni. Perkara yang harus pada syarak. Mana engkau meninggalkan perkara yang harus pada syarak ni, daripada makanan tinggal makan, atau minuman tinggal minum, atau tidur. Ini perkara harus belaka ni. Makan harus, minum harus, tidur pun harus. Ni hukum asal, ni hukum asal. Tapi kalau kita makan tujuan kita nak kuat-kuat ibadat, oh, tu pahala ibadat lah kitanya. Kalau kita makan nak pergi sihat sebab malakan nak pergi curi, oh, tu dosa lah jawapan dia. Kalau makan kerana nak jaga kehidupan, nak jaga hidup, tak makan mati, makan tu bukan setakat pahala, wajib. Tak makan mati, kena makan, maka wajib makan. Ha, bahkan kalau tak makan jadi mati, hak haram pun bukan kata boleh makan, wajib jadi makan. Kalau untuk hidup, kebulu tidak ada makanan, yang adanya babi hak adanya. Bukan kata syarak membenarkan makan babi tu, bukan wajib kena makan untuk hidup. Makan untuk hidup ni bukan makan sapa kesedawa nyando, bukan. Darurah, ad-darurah tu tuqaddaru biqadriha. Qadar darurah lah. Apa darurahnya? Mati. Kalau tak makan, mati. Jadi makan untuk lepas qadar darurah, makan untuk lepas mati, bukan makan untuk sedawa. Jangan salah faham. Payah dah nak boleh makan babi ni. Ha, tang ini ni tak makan babi ke bulu, dia pun makan sampai kenyang dah. Haram. Eh, darurah, ada qadar dia lah. Darurah qadar untuk hidup. Jadi makan untuk qadar hidup ni wajib mana? Ni kata haruh ni haruh hukum asal. Jadi makan untuk wata'ah boleh pahala, makan kerana nak kerja maksiat dosa. Sama juga dengan tidur. Tidur hukum asalnya haruh. Ha, tapi kita tidur nak isihat badan, esok nak bangun awal-awal, nak ta'at pula, nak buat kerja, nak tanggung nafkah keluarga, tidur tu ibadat. Bukan setakat haruh, tak ada pahala, tak ada dosa, bukan. Yang kata haruh sini ni hukum asal.
Hukum asal. Oh, kalau tidur mayang bang dok lagi makruh. Kalau tidur sebab mereka semayang pun tinggal haram. Ha, tengoklah pula tu. Kita tidur terkadang makruh, terkadang haram. Rebang dah subuh, sedar dah kitanya subuhnya, tapi subuh awal sikit. Subuh maaf, jadi pun sambung tidur. Sambung tidur tu terkadang hukum makruh, terkadang hukum haram. Tidur haruh hukum asal. Makruhnya macam mana? Makruh jikalau sambung tidur tu jangkaan di hati, sangkaan dia ni jangkaan di hati, boleh sedok balik, boleh kejut balik. Biasalah kalau sambung semula setengah jam lagi tu akan sedok semula. Ataupun kadang-kadang dia taing jam dia. Ya, sekarang tak taing jam lah, dia taing telefon dia. Hok pukul 6 tu subuh di masjid. Subuh dia 6:30. Pukul 6:30 kat rang, telefon dia bunyi lah. Tu hok tu bila dia. Hok tu bila masjid ni dah ada hak dah kira, dia kira dia je. Masa waktu dia bang, masa waktu dia bang. Oh, kau sekejap orang tidur budak buah. Maka tu bila dia nya hok di telefon, hok dia rakak, hok dia nini telah pukul 6:30 bunyi. Mana kiang ni boleh bangun. Dia pun sambung balik tidur, makruh. Kata haruh hukum asal. Tapi kalau sambung tidur ni dua kemungkinan. Sedar sebelum daripada habis waktu subuh mungkin, lajak pun mungkin. Sedar pun mungkin, lajak pun mungkin. Maka tidur tu haram. Sambung tidur tu haram. Mana kalau sambung tidur tu di hati dianya mungkin boleh sedar balik. Tapi boleh juga mungkin lajak terus pakai sapa ke terbit matahari ya. Sambung tidur tu hukumnya haram. Tu. Mana hukum ni berubah tengok keadaan lah. Tengok. Tapi hukum asalnya tidur adalah harus. Makan, minum, tidur, hukum asalnya adalah harus. Mubah dia panggil, harus. Haruh hukum 5. Wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Dan meninggal engkau daripada perkara yang mubah, yang haruh, daripada makanan dan minuman atau minuman atau tidur. Tinggal haruh-haruh ni. Tinggal ni kenapa ni? Dengan maksud, dengan tujuan nak menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tujuan kita nak takarrub ilallah. Takarrub ilallah. Bunyi takarrub ilallah ni standard sikit. No. Takarrub ilallah makna menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melakukan ketaatan. Tinggal makan, tinggal minum kerana puasa sunat contohnya. Tinggal makan, tinggal minum kita nak kodo-kodo sahaja, tak boleh lebih-lebih, sunat. Tinggal tidur, berapa tinggal tidur, nak bangun buat taat, nak bangun buat taat, nak semayangnya, nak semayang ngaji Qurannya, nak berzikirnya. Tinggal tidur. Tidur ni sedap tidur ni. Ya. Nikmat yang besar tidur ni. Cuma kita je terkadang tak perasan tidur tu nikmat yang besar. Kita kira tidur ni biasa-biasa je. Apabila letih mengatuk, bubuh belakang, apa? Bubuh belakang. Bubuh belakang. Bubuh belakang tu pakai jalan lalu. Faham tak? Bubuh belakang, jalan lalu. Tidur lalu. Kita tak sedar tu nikmat yang besar. Lepas tu apabila sedar tidur nak kata alhamdulillah payah. Siapa taing Tuhan tarik nikmat tidur. Mana? Apa kata apa? Klik kepah tu. Tak neger-neger. Tak tahu. Ada tu. Klik kepah. Tak neger-neger. Tak cakap. Tak cakap nak musing. Tak cakap nak musing. Tak tahu. Tak lena-lena tidurnya. Ni kadang-kadang orang tua kan. Tak boleh tidur. Ada orang tak boleh tidur kerana dia sakit. Ada juga. Tapi sakit kedok tak ada sakit. Lepas tu tak boleh tidur. Faham tak?
Apabila tak boleh tidur ni, hok dok sakit tu, faham-faham? Orang muda pun kalau dia ikut tidur ni macam-macam ha. Orang tua pula dia ikut tidur. Nak kena. Ha, baru sedar nikmatnya Tuhan bagi kita tidur ni. Ha, nikmat Tuhan bagi tidur. Tinggal nikmat tidur eh. Sebab apa ni? Nak takarru ilallah, nak buat ibadat. Maka pekerjaan engkau itu, kata Imam Ghazali, hok tinggal perkara haruh, tinggal makan minum tidur ni, bukan tinggal makan minum tidur nak buat perkara lain ni, nak takarruf ilallah, nak buat ibadat. Maka pekerjaan engkau itu tidak ada apa-apa saja, kosong. Kenapa gitu? Kerana engkau cuaikan kewajipan tersebut, kewajipan ketaatan hati yang wajib kepada kita. Tinggal makan, tinggal minum, tinggal tidur, nak ibadat sunat. Tinggal makan, minum, tidur, nak ibadat sunat. Tiba-tiba nak buat ibadat sunat, kita meninggalkan, kita cuaikan kewajipan tersebut, kewajipan ibadat hati, taat hati, ibadat taubat, ibadat ikhlas, syukur, sabar, redha, tawakul, itu ibadat wajib. Kita tinggal. Kenapa kita tinggal? Kerana kita pun tak belajar ilmu tasawuf. Tapi rajin buat taat sunat ni, taqarrub ilallah ni, taqarrub ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Tapi belajar dah ilmu tasawuf, tahu ke dah apa dia ketaatan hati yang diwajibkan dalam Al-Quran? Macam sebut acak kali dah, kewajipan taubahnya, kewajipan ikhlasnya, kewajipan tawakkul, syukur, sabar, itu semua kewajipan perintah Quran yang wajib ijma' ulama. Tak ada khilaf-khilafnya. Ha, sebagaimana Quran perintah sembahyang, Quran perintah puasa, wajib ijma' ulama, Quran yang perintah. Dah sama juga dengan taubah, ikhlas apa semua. Terkadang sembahyang, puasa, belajar pekohnya dok. Terkadang sebut taubah, taubah. Taubahnya apa? Astagfirullah. Boleh 100 kali ke, 1000 kali ke, astagfirullah, banyak. Ataupun bangun malam sembahyang sunat taubah. Jadi taubahnya astagfirullah, taubahnya sembahyang sunat taubah. Tak kenal pun bukti taubah tu apa benda. Astagfirullah tu sunat, kita disunatkan perbanyak. Sembahyang sunat taubah sunat. Taubah wajib ijma' ulama. Kalau astagfirullah tu taubat, jadi wajiblah hukum astagfirullahnya. Semayang sunat taubat tak panggil semayang sunat taubat. Dahlah panggil semayang wajib taubat. Dahlah. Kalau semayang sunat taubat tu tak rukun taubah. Sebab taubah wajib ijma' ulama. Kalau astagfirullah, astagfirullah itulah diri taubat. Astagfirullah tak jadi hukum sunat. Jadi hukum wajib lah. Tapi hukumnya kita maklum. Istighfar, perbanyakkan istighfar, disunatkan kepada kita. Semayang sunat taubah, disunatkan kepada kita. Tapi taubah wajib. Maknanya itu bukan rukun taubah. Bukan menafikan sunat, bukan. Tapi kalau kita buat benda sunat, kita meninggalkan kewajipan taubah hak sebenar, hak sunat tu tak pakai. Kita mencukupkan hak rukun taubat, ngaji molek apa di taubat. Taubat ni ketaatan hati. Kita mencukupkan rukun taubat, ha, kita pun perbanyakkan istighfar. Kita pun semayang sunat taubat. Ha? Itu perintah agama. Tapi sunat. Kalau buat sunat, taubatnya tidak, mencukupkan rukunnya tidak, istighfar pun saja, semayang sunat taubat pun saja. Sebab apa? Sebab buat amal sunat dengan meninggalkan meninggalkan kewajipan-kewajipan hak berkait dengan ketaatan hati. Sebab pembicaraan sekarang ilmu yang ketiga, ilmu berkaitan dengan ketaatan hati, ilmu tasawuf.
dan kitab Minhajul Abidin kita ni. Kemudian kita nak bertaubat kepada Allah. Kita nak mencukupkan rukun dan syarat taubat. Kita nak taubat, taubat apa benda? Salahlah. Apa yang salahnya? Kemudian kita nak bertaubat daripada salah ni, kita nak ubah buat baiklah. Apa benda baik? Macam mana syarat rukun awak benda baik tu? Ha. Pokok pangkalnya kembali pada ilmu. Taubat-taubat ni taubat daripada apa? Dulu tak semayang, dulu tak puasa. Ha, yalah, tu kesalahan. Sekarang semayang dah, sekarang puasa dah. Syarak bukan hanya mewajibkan semayang puasa. Syarak mewajibkan kita mencukupkan syarat-syarat solat, syarat-syarat puasa dengan rukun-rukunnya. Kita mencukup ke tak? Tak. Derhaka laginya. Macam mana panggil taubat? Nah, jadi kita pun tak tahu lagi. Hak mana sebenarnya hak perintah, hak mana hak sebenarnya derhaka pada Allah. Kalau tidak belajar permulaannya. Bila belajar permulaan, apa taat, apa derhaka tak tahu, apa dia taubat, apa yang disunatkan pun tak tahu, akhirnya buat benda sunat, hak wajib taubatnya tidak, dosa apa pun tak tahu. Dia ingat dosa ni hanya tinggal semayang, hanya tinggal puasa, walau sebesar-besar dosa, ada dosa akidah, dosa pegangan. Kena bertaubat dari dosa pegangan dulu. Mana pegangan yang salah? Kita pun tinggal pegangan yang salah. Kita nak berpegang dengan akidah yang betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, kena ngaji molek. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Ha, ni jalan agama. Di sini hanya nak cerita mereka yang meninggalkan kewajipan belajar ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tauhidnya cukup, ilmu fiqhnya cukup. Kalau ilmu tauhid pun tak cara, ilmu fiqh pun tak cara, ilmu tasawuf pun tak cara, belajarnya tidak, apanya tidak, setakat wa amal je atau awah-awah tu. Kadang-kadang belajar juga, dengar juga. Bukan kata tak belajar langsung, tak dengar langsung, tapi lah belajar dengar ni ilmu mana? Hak wajib fardu ain kepada kita, hak mana? Kita dah heranlah, biarlah. Asalkan kita boleh dengar tupan, dengar. Oh, dia buat joli. Tahu dah buat joli? Peti buat joli. Macam orang kaya raya tu lah, dia joli je. Buat kerja apa pun, buat kerja pun apa, tak buat pun tak apa. Boleh sikit pun tak apa, boleh banyak pun tak apa, dah dikaya raya dah, bekal dia cukup dah. Joli je dia nya. Itu pun mana? Cuma pada duduk saja. Tak pada duduk saja. Wah, duduk saja dia buat kerja. Tolong orang tu, tolong orang ni. Lepas tu kerja sungguh ke tak? Kerja. Isi masa je, sebab apa? Keperluan dia cukup dah. Ha, joli lah dia nya. Isi masa lapang je, sebab dia orang kaya dah. Tapi kalau kita ni tak ada benda, kena kerja sungguh. Sama juga dengan belajar. Kalau kita fardhu ain cukup dah, fardhu ain tauhidnya cukup, fardhu ain fiqhnya cukup, fardhu ain tasawufnya cukup. Kemudian kita hanya nak isi masa dengan masuk majlis ilmu. Majlis yang dinaungi oleh malaikat, majlis yang diridai oleh Allah, majlis yang cerah sampai ke langit. Itu sahaja. Tak apalah, sebab kita cukup dah. Cukup sungguh ni, jangan duduk perasan je. Jangan duduk khayal cukup. Ada kot ni perasan cukup, khayal cukup. Cukup dah fardhu ain, cukup. Fardhu ain apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Dah setakat mana tauhid, fiqh, tasawuf, fardhu ain? Setakat mana saya tak tahu, tapi cukup dah. Standard bunyinya. Ada juga belajar tu, belajar dengar tu dengar, tapi dia buat ikut dang je. Ini semua orang panggil apa ni? Tidak ada aturan agama. Ikut suka dia agama ni, ikut berahi dia, ikut minat dia. Dia minat pesan mana dia pun hadap, dia berahi pesan mana dia pun hadap. Dia bukan ikut hukum. Ikut hukum balik pada Al-Quran hadis ni lah. Hak mana asas-asas agama.
Ulama susun macam mana? Ilmu mana hak asas agama kita? Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Tuhan dulu bak pegangan. Hak kemah hak tu. Jangan hanya duduk dengar, terbang, terapung, asyik, khayal, ralik. Apa benda pun tak ada. Sebab terkadang, oh, mari belajar-belajar, bukan orang baru dengar. Orang dengar lama dah. Tapi apabila pergi pada bab pegangan, pun tak tahu. Bab hukum semayang syak rukum pun, buah hara. Ha, ilmu tasawuf ni, ni lagi jauh. Taubah ikhlasnya, syukur, tawakulnya, tak ngaji langsung. Oh tu lagi berat. Rupa nampak duduk masjid, rupa dengar. Ha ni, panduan besar ni, kitab Minhajul Abidin. Panduan besar, kitab Minhajul Abidin. Ibadah, ibadah dalam kitab Minhaj, di awal-awal lagi dah. Samaratul ilmi, hasilan daripada ilmu. Ilmu terlebih dahulu. Kita nak belajar agama, nak menyampaikan agama, nak dakwah agama, nak nasihat agama, nak bawa agama, ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Diumpamakan dengan dua permata dalam kitab Minhaj ni yang tak boleh cerah tangga. Tapi ilmu dahulu. Ilmu dahulu. Jadi makna kalau nak bawa agama, nak nasihat agama, ilmu ibadah. Kita nak bawa agama diri kita, ilmu ibadat. Nak bawa agama keluarga kita, ilmu dan ibadat. Kita nak bawa agama dalam masyarakat, ilmu dan ibadat. Tak lari dah, ilmu, ibadat. Ilmu mana? Asah-asah dulu. Hak fardu ain tauhid, hak fardu ain fiqh, hak fardu ain tasawuf. Sini ni, fardu ain tauhid comel, fardu ain fiqh comel, tiba-tiba fardu ain tasawuf dak herat. Ha, ini Mazali kata, di awal yang kita baca minggu lepasnya, adakah tidakkah kamu takut, wahai orang-orang yang menuntut petunjuk Allah, menuntut kebenaran daripada Allah. Dalam keadaan kamu ni mengsia-siakan, meninggalkan kewajipan ketaatan hati, dalam keadaan kamu mengerjakan ibadat sunat dengan semayang sunatnya, dengan puasa sunatnya, tapi meninggalkan kewajipan-kewajipan ketaatan hati. Bukan meninggalkan ketaatan hati, bukan boleh kata kamu tenggelam ke dalam derhaka kepada Allah dengan melakukan maksiat-maksiat hati. Mana riak haram, ijma' ulama', ujub haram, takabur haram. Ikhlasnya tak ada, tiba-tiba bersifat dengan sifat riak. Taatnya tak ada, tiba-tiba bersifat dengan sifat ahli neraka. Zahirnya berbimbang dengan semayang sunat, berbimbang dengan puasa sunat. Imam Zali kata, hak pasal ni tidak ada apa-apa saja kosong. Bahkan apabila bersifat dengan sifat yang diharamkan, neraka pula tempatnya bagi orang yang kuat semayang sunat tadi, kuat puasa sunat tadi. Hak ni pula ni, tinggal makan, tinggal minum, tinggal tidur, nak takarruq ila Allah, nawak ibadat-ibadat sunat, tapi kita meninggalkan kewajipan hak ketaatan hati, pun sama juga sia-sia. Tak ada gapa satu, kata Imam Ghazali. Mari mana nyakit pesen ni di hujung kitab ni, Imam Ghazali kata di hujung dia, maka demi Allah, inilah satu maksiat, satu balak yang keji, yang teruk bagi orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ha, ni punca dia. Di hujung perenggang kita macam ni. Di hujung dia. Fahazihi lillah, kata Mazali, musibatun fazi'atun lil amilina min ghairi ilmin. Ha, maka hak berlaku semua ni. Ha, dalam keadaan dibuat taat hak zahirnya, hak sunat-sunat, hak ni, hak maksiat-maksiat hati ni dia dilanggar. Puncanya apa ni? Punca daripada orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu hak fardhu ain, ilmu tasawuf. Sebagian yang saya sebut sebelum ni, hak perenggang ni, hak Mazali kata ni, memang saya kadang-kadang bawa buat tazkirah.
Ha, buat tazkirah, saya ambil hak perenggang ni bukan terkadang saya bawa kitab. Bawa kitab Minhaj ni. Bukan baca kitab Minhaj, cuma ambil perenggang ni. Tak kena gaya mati. Sekarang ni macam-macam orang bawa agamanya. Dia bawa agama ni macam-macam. Penekanan jiwa rohani, jiwa rohani, nak dapatkan ketenangan, nak dapatkan kecintaan, nak dapatkan kerinduan kepada Allah. Tu je duk ceritanya. Nak dapat ketenangan rohani, baguslah ketenangan, siapa tak ambil ketenangan. Nak dapatkan kecintaan, kerinduan kepada Allah. Jangan ada kecintaan, kerinduan kepada selain daripada Allah. Hanya cerita. Tapi jalanlah. Kecintaan, mahabbah, kasih kepada Allah, rindu kepada Allah. Kecintaan kepada Allah ni hak mula-mulanya taat. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Lepas tu nak dapat kecintaan macam mana sahabat, lepas tu tak boleh nak cerita, ambil jalan sikap gitu, tak boleh. Apa tu macam nak dapat kecintaan ni, kita buat taat, bangun malam, semayang sunat. Ada dok dicerita bab ilmu. Kemah ilmu tauhid, kemah ilmu fiqh, kemah ilmu tasawuf, sepatah budak sebut. Tapi hak ni hak laku learning dengan cara percakapan lembut, mendayu je. Ini bukan bawa agama. Bawa agama, Imam Ghazali kata dah, bawa agama, nasihat agama, ajar agama, ilmu dan ibadah. Ilmu. Macam mana kita nak cinta kepada Allah, kita nak kasih kepada Allah, derhaka kepada Allah, terutama sekali berpegang dengan akidah yang terpesong. Tak ada, ni tak ada ni. Tak ada Allah-Allah ni. Macam mana kita nak cinta kepada Allah? Kita semayang bang pun syak rukun tak mengaji. Macam mana kita nak cinta kepada Allah? Taubah apa benda pun tak tahu, ikhlas apa benda pun tak tahu. Akhirnya pegangan-pegangan derhaka, semayang-semayang derhaka, hati pun hati derhaka, tapi penekanannya cinta, kasih, rindu, cinta, kasih, rindu kepada Allah. Itu semua tipu daya mereka. Tapi cerita nu tinggi, nu bawa nu sahabat, sahabat, sahabat dia kedudukan dia macam mana? Belajar agamanya macam mana? Belajar pula direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkadang menyampaikan ilmu agama daripada pagi pas petang. Berhenti-berhenti semai Zuhur, berhenti-berhenti semai Asar aje. Dan kita belajar kedok, dok. Suat amal dia. Bukan setakat dok belajar. Dia buat negatif pula dah ke belajar ni. Dia buat negatif pula dah belajar. Belajar tak aman, dia kata. Lepas tu, belajar tak aman. Dah kita nak aman kan, kena belajar lah. Lepas tu orang tu belajar tak aman, tu dia. Oleh kerana orang tu belajar tak aman, saya nak aman tak mau belajar. Sebab apa awak nak aman tak mau belajar? Sebab ada orang belajar tak mau aman. Oh, sebalah je munduanya. Dah orang belajar tak aman, mu tahu mana? Dia tak bangun pun malam. Dah ada royak kemung ke? Dia tak royak. Dah mung, aku royak habis orang. Nguak isau. Nguak Allah semalam. Allah semalam boleh bangun lewat. Nguak tu cerita kat orang. Ni mainan syaitan je ni. Ni mainan syaitan. Jadi bola je. Syaitan sepak sini, sepak sepak ni. Tak ada, kosong. Tapi nak ceritanya, dia tak belajar satu perkara. Dia nak melarikan orang pula daripada kewajipan belajar. Ni belajar kewajipan. Dahlah dianya lari orang ngajar. Kadang-kadang orang lari orang ngajar ni, dia masjid tu rumah kedua dia, surah tu rumah kedua dia. Tapi kalau orang ngajar tu mau lari. Orang pasien tu sama mari duduk lah. Contoh yang tak baik, masjid tu rumah kedua kita, surah tu rumah kedua kita, orang ngajar dia lari. Isyakkan mari pulak. Ha, ni penyakit ni kadang-kadang gitulah. Tak sudah heranlah. Bukan suruh perambak. Seduli ni orang ada penyakit. Tapi rupanya agama nak bawa orang, bawa orang pesan tu lah juga.
Tokang lah, tak pandai. Kalau tak pandai, tokang lah boleh semayang. Ha ni. Ini orang semua karut belaka ni. Tapi orang apa? Tak panggil slogan tau. Panggil slogan. Maknanya, kalau lah tak pandai, tokang boleh semayang. Boleh semayang tunggak-tunggak ni pandai lah. Biasa dengar tak cakap gitu? Biasa dengar tak? Dah boleh semayang ni kan? Tak pandai lagi? Pandai tu. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Biasa dengar tak? Saya dengar ni 30 tahun dulu. Dan saya terima bawakan ni. Saya terima. Mula-mula mari kesedaran nak ke agama. 30 tahun dulunya. Saya jumpa grup seumpama ni. Buat beramal belajar tambah. Di antara ni tadilah. Kita ni tak payah duk belajar banyak-banyak. Belajar banyak-banyak tau beramal masuk neraka dahulu semua berhala. Lagipun kita ni kalau tak pandai takkan boleh semayang. Memang terima. Hati terima. Hati memang terima. Dengan akal kita jahil dan kita baru ni kan. Dengan akal jahil kita terima. Yang cakap tu jahil juga. Tapi nak lama sikit dia buat ibadat. Tapi jahil. Sampai learning pun jahil. Orang yang sama. Belajar tak apa tau. Tapi kita boleh terima. Hak dia kata tu. Tapi olehkan daripada awal lagi dah nak belajar. Daripada awal mari mikir agama ni. Mikir nak belajar. Mikir nak belajar. Jadi ikut geruk yang tak belajar. Tapi nak belajar. Apabila dia kata. Kalau kata boleh semayang tu pandai. Kita boleh terima. Memang kita makan lah terima dengan dia kata tu. Tapi walaupun saya pandai, saya nak belajar. Ngaku pandai tu masa tu. Dah boleh semayang kan tak pandai? Kita pun ngaku pandai, kita pun berasa pandai, perasan pandai, khayal kata pandai. Tapi walaupun perasan pandai, Tuhan berinya nak belajar juga walaupun pandai. Kalau pandai tak boleh belajar ke? Pandai lagi sedap belajar, mudah faham. Hok sakit nak belajar ni, hok gelak. Hok putih, hok 31 hok tu, mari sekali pakai balik . Tak faham, tak reti. Maknanya memang saya pandai sebab saya boleh semayang, mesti pandai, tapi saya nak belajar juga. Tu tuan ubuh gitu dia, nak belajar juga. Belajarlah masuk pondok. Hok berasa pandai tu sehabuk dak orang dah. Kena tipu tu. Kalau pakai waktu siapa ke sudah? Aku nak kira. Hok cakap gini dia pakai apa ke sudah? Pandai dia kata. Pandai orang ajar dia lari. Pandai ni nak belajar. Kena sehabuk tak pandai. Lepas tu kalau dia cakap gitu tak jahil. Tak jahil. Buat bukan sebenarnya kita pandai. Semayang bukan sebenarnya kita pandai. Kita puasa bukan sebenarnya kita pandai. Ni kok zuhir. Kok mudah. Ngaji Quran tidak semestinya pandai. Kalau tak pandai takkan saya boleh baca Quran. Saya boleh baca Quran tu saya pandai. Bukan baca Quran sikit-sikit. Sebulan, dua bulan khotang sekali. Sebulan, dua bulan khotang sekali. Kalau tak pandai takkan boleh baca. Semestinya orang baca Quran tu pandai. Kita ni semuanya baca Fatihah. Oh tu sudah kata pandai lah. Lebih dah pandai lah Fatihahnya. Beribu, berjuta kali dah kita bacanya. Yang mana kita semua ni boleh baca Fatihah. Beribu kali, berjuta kali baca Fatihah. Semestinya tak pandai daripada kita baca Fatihah. Baca tu pandai lah. Betul ke tak kita baca? Sahih betul. Faham tak? Tapi kalau main seorang betul lah. Kalau dah pandai tu akan boleh baca Fatihah. Lepas tu nak tahu betul tak betul. Ayat rasa dah tahu-tahu lah. Pakai betul sudah lah. Pakai betul je. Tapi betul dah ni. Tapi nak sahih betul. Mari cari tunggu. Cari tunggu Quran. Cari tunggu Quran, nyakit. Nyakit lah. Tak betul sekarang yang kita bacanya. Sudah cari Quran, kita gomong seorang. Kita khayal seorang. Betul. Turukul semayang. Betul. Sampai masa mati, kosong semayang. Sebab apa? Fatihah pun tak betul. Yang mana kadang-kadang orang ni, orang main nak ajar Quran, dia lari. Sebab apa? Aku pandai baca Fatihah. Tak pandai baca depan tu guru. Tak ayuh lah. Aku pandai. Cuba baca. Baca mengikat. Halo.
Maknanya baca Quran bukan mestinya pandai. Fatihah kita kata hukum bayang tak mestinya pandai. Nak pandai kena belajar molek. Baca Quran sebulan khatam sekali, dua bulan khatam sekali. Orang buat kelas Quran, masuk dak jeng. Orang ngaji Quran dia tak masuk, dia balik. Ginilah ji, masuklah kelas Quran retek. Kita orang tua-tua ni tak pandai belaka. Ni kita saing je. Kita saing. Saing sama orang tua. Orang tua lain ni ngaji Quran. Honing ni kuat ngaji Quran sebulan, dua bulan khatam sekali. Tapi tak masuk kelas Quran. Pujuk kita orang tua ni sama-sama ngakak tak apalah. Kita sama-sama betul cara-cara orang tua ni. Ni orang hok beramal, ni orang hok beramal baca Quran ni. Mesti dia rasa dia pandai. Dia pun bacalah sekali, masuklah kelas tu sekali baca. Bukan tunggu Quran. Hok lain-lain dengar pun tengok aku tengok mu. Gitu pandai baca Quran. Hok kata sebulan sekali khatam. Gitu ke? Ana sama-sama simu tengok aku tengok mu. Tunggu pun tegarlah macam salah. Oh, mengamuk lalu tegur. Lama ni kita baca tak ada orang tegur. Mu baca seorang siapa nak tegur? Ha, ni. Nak cerita apa ni? Pandai belajar. Pandai mari kita belajar. Al-ilmu bita'alum, Nabi kata. Ilmu ni dengan belajar. Bukan reka sendiri, bukan. Kita nak reka semayang, nak reka puasa, nak reka ngaji Quran. Dah. Memanglah kita semayang, kita tahu bilangan rakaat. Ha, tahulah lepas baca Fatihah rokok, lepas tu i'tidal. Itu tahu asah-asah je. Hak peringkat mula-mula budak-budak nak semayang. Lepas tu kena belajar lah satu-satu rukun tu. Mengaji Quran. Mungkinlah mula-mula. Ini tunggu kita ajar ni setakat nak boleh berjalan je. Nak boleh. Ngenang. Kemudian kena mendalami lah pula. Baca Quran tu dengan hukum hakam yang sempurna. Dia tak boleh nak pakai hok ngenang tadi. Hok budak-budak. Nak pakai tu lah ngaji Quran sampai ketua. Wa'amah. Pakotang Quran. Tapi kalau semayang, syarat hukum tak betul, tak sah, haram dosa besar. Kalau ngaji Quran, pakai gomor pesen yang tak mengaji tadi ni, tu kebajikan. Tu hak zahir. Ini ilmu tasawuf ni hak hati. Macam mana hak hati? Kalau tidak dahulukan dengan ilmu. Maksud tu kata kalau orang kata, kalau kita ni boleh semayang, pandalah. Hak tu yang duk pakai tu. Hal tu pengalaman saya dulu. Pala ni ingat lagi. Dan orang bawa jalan ni, lepas tu dah tak belajar. Dan dibawa orang pun benda tak belajar. Kalau belajar, tak beramal, pergi-pergi-pergi diugut. Masuk neraka dahulu dia semua berhala. Hak mana belajar tak beramal? Masuk neraka dia semua berhala. Hak belajar tak beramal? Ilmu Tuhan ni luar. Ada ilmu perintah wajib. Ada ilmu perintah sunat. Hak mana hak tak beramal jadi neraka? Ada ilmu perintah bab akidah. Hak mana? Ilmu mana yang kita beramal? Hak ilmu mana yang kita tahu tapi tak beramal? Hak masuk neraka dia semua bahala. Itu kena tu molek. Tapi kis jahil punya pasal, dia tak mau mengaji, dia nak ibadat saja, dia nak erek orang pun gitu juga. Ini bukan bawa agama. Bawa agama, dan kita ambil hak kata, bawa agama, ajar agama, nasihat agama, ilmu dan ibadah. Terutama sekali ilmu as-safadu ainya, tauhid, pekoh dan tasawuf. Pembicaraan sekarang cerita bab ilmu tasawuf. Tanpa belajar ilmu tasawuf, kita tidak melakukan ketaatan hati. Tiba-tiba kita buat amal sunat, semayang sunat, nenek puasa sunat, kita tinggal perkara haru, tinggal makan minum, tinggal tidur kerana takarru ila Allah. Mazali kata tak ada apa-apa, kosong saja, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak tak ada ilmu tasawuf, kalau ilmu fiqh pun tak ada, ilmu tauhid pun tak ada, ilmu fiqh pun tak ada, ilmu tasawuf pun tak ada, tu habis cerita. Tu tak ada agama. Nak agama, ilmu dan ibadah. Dan lebih dahsyat lagi daripada demikian itu, yakni cuaikan kewajipan dan meninggalkan mubah, semuanya bawa adalah engkau jatuh ke dalam peringkat al-amal, yakni angan-angan apa? Taat pada Allah, rapat dengan Tuhan, tapi sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat. Salah, sesat, tak ada agama, tapi angan-angan perasaan dirinya dia ada agama, nak bawa orang pula. Inilah hak lebih dahsyat kata Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna fahmas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.